akhirnya terjun ke di belakang layar. Iya kalau ya itu kalau anak semua udah jadi tanya ini. Mereka selalu support apapun kegiatan masing-masing personil di luar. Tapi ada saja kalau mau kita ya, balik kembali untuk intinya kan utama mau gue lah dan mereka juga selain itu juga punya kegiatan masing-masing. Karena mau uji juga punya proyek, masyarakat juga punya proyek masih. Dan pada saat semua ada beberapa kegiatan kita yang harus dibantu. Makanya aku juga di sini juga udah ngobrol sama kontak juga, mereka juga memahami kegiatan aku di luar di production ini nanti. Mas, akhir-akhir ini membuat label apakah ini seperti bisa dibilang ancang-ancang kah untuk masa tua mungkin pensiun setelah pensiun dari Ungu atau seperti apa nih? Ya itulah, makanya aku kan mengalir. Makanya aku kan di industri ini kan mungkin apalagi sebelum bahkan jauh sebelum lama mungkin aku udah pernah itu udah bisa di 2 tahun lagi ya. Jadi minimal ya apa ya, ya mungkin semua itu kan ada masanya. Kita juga nggak harus di depan. Kita minimal kayak di belakang layar ini kan justru malah kita berbagi pengalaman sharing sama apa yang baru-baru dan mungkin apa yang bisa kita sebutkan dan pengalaman kita selama musim ini bisa jadi bahan juga buat saran apa artis-artis yang baru gitu yang akan mau berkarya di industri ini. Talent-talent kalau kita lihat tadi kan penampilannya lumayan bagus ya. Ada nggak keinginan buat mengkolaborasikan mereka dengan Ungu mungkin ke depan? Ya, maksudnya kalau kayak gitu sih. Ya, maksudnya ada keinginan pasti lah gitu. Tapi kan kita juga semua ini kan punya ya proses masing-masing juga. Dan mungkin Ungu juga kan punya label juga gitu. Jadi ya itu kita berjalan aja. Maksudnya semuanya itu nggak ada nggak mungkin gitu. Bisa aja mungkin bukan karena saya ini Ungu di sini gitu, bukan itu. Tapi kembali lagi bagaimana nanti gitu antara mungkin bisa dibilang senior atau junior. Mungkin kalau kita mah nggak bisa kita kan seperti itu ya. Semua sama. Semua yang punya berkarya apa kita apa memang suatu apa. Gampang dan gak susah juga. Kalau kita tujuannya semuanya untuk memajukan musik Indonesia. Ada gak strateginya gimana kan? Kan sekarang banyak banget nih musisi baik solo maupun grup. Sekarang kan banyak banget. Gimana strateginya biar cepat naiknya mereka-mereka itu? Ya apalagi sekarang kan dunianya udah beda. Udah digital semuanya gitu kan. Jadi makanya mungkin dulu kalau zaman gue ya belum ada digital kita ya pasti label yang akan berperan banyak. Tapi kalau sekarang udah digital semuanya bisa bersinergi antara label atau manajemen dan kreatif sendiri. Apalagi zaman medsos segala macam sekarang ini kan semuanya udah bisa berjalan dengan bareng-bareng gitu kan. Jadi ya intinya semua itu tidak susah kalau kita punya kemauan dan apa yang benar-benar serius dan tulus. Oke, siap lagi.